Saudara penasihat hukum kembali mengonfirmasi Azan Romer perihal jenis senjata Verdi Sambo yang jatuh di depan rumah dinas kompleks Polri Duren Tiga. Penasihat hukum meminta agar rekaman CCTV di TKP dari penyidik untuk dihadirkan dalam sidang. Saudara Azan Romer, iya Pak. Tadi Yang Mulia memperlihatkan senjata HS. Iya Pak. Tadi saudara menyampaikan bahwa senjata itu yang saudara lihat. Senjata HS, Pak. Senjata HS. Iya, Pak. Apakah senjata itu yang saudara lihat? Saya tidak tahu, Pak, tapi saya pastikan yang jatuh itu HS. Dari mana saudara bisa memastikan bahwa senjata itu HS, sedangkan yang tadi saudara diperlihatkan oleh majelis, ketua majelis, saudara tidak tahu bahwa senjata itu yang jatuh apa tidak? Saya nggak tahu, Pak, karena saya nggak tahu nomornya, Pak. Baik, tapi kalau senjata yang jatuh, saya bisa bedakan, Pak, mana HS, bisa mana Glock. Yang Mulia, ini sangat penting buat kita, jadi mohon nanti kami harap bahwa CCTV yang dari diperlihatkan oleh penyidik pada saat penyidikan itu harap kita minta diputarkan untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh saudara Romer ini. Ya, baik, nanti jaksa penuntut umum akan menghadirkan bersama ahli. Begitu ya. Siapa, Pak?